Ya, pemirsa, ibu kota memang punya segudang tempat wisata. Dan tentunya bila Anda merasa agak sedikit bosan atau mungkin jenuh ya berwisata di sekitaran kota, mungkin Anda bisa mencoba ke daerah pesisir seperti ke Pulau Bidadari yang terletak di Kepulauan Seribu. Dan kurang lebih hanya ditempuh dalam waktu 20 menit dari Dermaga Ancol yang sekarang ini saya berdiri. Dan nanti kita akan eksplor seperti apa sih serunya wisata yang ada di Pulau Bidadari. Jalani mimpi ku kembali tempat di... Pulau Bidadari adalah pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai pulau ini, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 20 menit jika menggunakan speedboat dari Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Oke, pemirsa, ini dia Pulau Bidadari yang terletak di Kepulauan Seribu ya. Dan meskipun cuacanya di sini panas, tapi tidak menyurutkan niat saya untuk berwisata di tempat ini. Karena selain alamnya yang masih luar biasa indah sekali dengan pantai yang masih jernih, dan tentunya banyak banget wahana wisata yang bisa dieksplor di tempat ini. Langsung aja kita serbu. Berwisata ke Pulau Bidadari bisa bersama-sama dengan rombongan maupun perorangan. Di masa penjajahan, Pulau Bidadari dulunya menjadi pusat pertahanan Belanda di Batavia bersama dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Ondrus dan Pulau Kelor. Pada tahun 1971, pulau ini difungsikan menjadi tempat wisata oleh investor, namun tetap menjadi cagar budaya sejarah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tempat ini pula kita masih bisa menemukan berbagai peninggalan zaman Belanda, seperti Menara Benteng Martelo yang merupakan tempat pemantauan kapal-kapal yang akan menuju Batavia. Dulunya, Benteng Martelo mempunyai tinggi sekitar 30 meter. Namun kini hanya tersisa 3 meter saja akibat tempasan gelombang tsunami pada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1988 silam. Uniknya, sampai saat ini para sejarawan masih belum bisa mengungkap misteri di mana pintu masuk menuju menara ini. Dengan luas sekitar 7 hektar, Pulau Bidadari merupakan sebuah pulau yang mungil namun menyimpan banyak wahana wisata. Selain bisa mengitari pulau dengan berbagai macam pemandangan dan berwisata sejarah, fasilitas yang tersedia di pulau ini juga tentunya memanjakan wisatawan. Salah satunya adalah fasilitas penginapan atau cottage yang terletak di daratan pulau maupun di pesisirnya. Iya, nah, pemirsa, salah satu wahana wisata yang ada di Pulau Bidadari ini adalah dengan cara memberi makan lumba-lumba dan juga bermain di sini ya. Dan boleh mas dikasih? Sini ya. Oke, bisa langsung di ini. Ah, langsung aja. Nah, ini. Oke. Sini. Selain lumba-lumba, beberapa habitat hewan juga terdapat di Pulau Bidadari, seperti biawak, rusa, serta elang bondol. Hewan-hewan itu terjaga dengan baik penangkarannya, dan wisatawan bisa bebas melihat mereka berkeliaran. Tidak cukup dengan jalan-jalan, Anda juga bisa bermain dengan menggunakan fasilitas water sport yang disediakan, seperti banana boat dan juga dayung kano. Ditambah lagi, berkeliling mengelilingi beberapa pulau di sekitar Pulau Bidadari. Kalau per orang untuk yang satu harian, artinya tidak menginap, itu cuma Rp400.000. Itu pun sudah mendapatkan makan satu kali. Kemudian kita ajak singgah di 3 pulau di sekitarnya. Jadi mereka kita ajak ke Kelor, ke Kayangan, sama ke Ondrus. Itu sudah termasuk biaya di situ. Terus kemudian juga sudah termasuk biaya untuk menikmati water sport. Itu juga sudah dilakukan. Juga termasuk transportasi pulang dan balik. Ini ibu dalam rangka acara apa nih datang ke pulau ini? Kita main-main aja ya. Senang-senang kumpul, rekreasi. Nah ini menurut ibu, udah ini yang pertama atau sebelumnya datang? Kita pertama. Pertama, nah menurut ibu gimana nih wisata pulau di Bidadari ini, Bu? Asik ya, pantainya terutama apa sih? Suasananya kali ya? Suasananya enak. Terus apa ya, adem ya, adem. Jauh lah kalau kayak di Ancol kan. Kita nggak nemu suasana kayak gini. Kalau di Pulau Bidadari kan kita ngerasain seperti anginnya juga enak ya. Keluarga semua. Ya. Apa gimana nih wisata ke Pulau Bidadari terus ke pulau ini gitu Pak? Iya, mengasihkan. Jadi mengingatkan kita pada zaman dahulu kala itu bahwasanya Indonesia ini memang sangat digemari dunia luar gitu. Nah, buktinya kan orang Belanda pada saat
zaman dulu kala itu katanya sempat berkuasa di pulau ini gitu. Semua yang pernah aku jalan. Banyak hal menarik lainnya yang tentunya bisa menjadi sensasi eksplorasi Anda di Pulau Bidadari dan sekitarnya. Dengan jarak yang tidak begitu jauh dari ibu kota, namun suasananya benar-benar bisa membuat siapapun yang datang betah berlama-lama berlibur di tempat ini. Demikian laporan MZ Ardiwinata dan Era Anggoro dari Jakarta.